Tempat yang sedang saya jelajahi ini adalah kawasan Fremantle. Salah satu tempat menariknya, Fremantle Market di South Terrace and Henderson Street. Pasar ini hanya buka di akhir pekan. Di sini, saya janji bertemu teman lama. Sudah setahun Hera jauh dari kampung halaman. Ia peraih beasiswa S3 Universitas Curtin. Bertemu Hera, saya melepas rindu sekaligus cuci mata di pasar Fremantle. Ratusan toko menyediakan mulai dari pakaian, perhiasan, hingga kerajinan khas suku Aborigin. Di luar, deretan restoran dan kafe di sepanjang Cappuccino Street juga tak mau kalah untuk dilirik. Hera mau mengajak saya ke pusat kota. Di Perth, saya ingin bertemu perkumpulan Muslim setempat. Kapal feri pun menjadi pilihan transportasi. Rottnest Express membawa kami mengarungi Swan River, sungai yang membelah kota Perth. Perumahan warga memenuhi sepanjang tepiannya. Hampir 80% warga memang memilih hunian di tepi sungai. Yang menggunakan alat transportasi kapal feri itu adalah pilihan yang sangat tepat dari area Fremantle menuju ke kota Perth menurut saya sih, karena memang menggunakan waktu yang cukup lama sebenarnya dan harganya lebih mahal dibandingkan alat transportasi yang lain, tapi saya bisa melihat keindahan kota Perth yaitu mengarungi Swan River dan juga melihat sunset. 1 jam di atas feri kami langsung menuju Waterford Plaza, pusat perbelanjaan yang berada di Main Road. Ada resto burger halal milik warga negara Indonesia yang sudah 2 tahun tinggal di Perth. Hari ini restonya tidak berjualan. Tapi menu yang tersedia justru makanan khas tanah air. Mulai dari rendang, ketan durian, lemper, hingga ceker ayam. Yap, seempunya toko ternyata sedang menjadi tuan rumah acara angkringan. Inilah acara berkumpul sekaligus jual beli makanan halal yang digelar oleh Kimsa, Curtin Indonesian Muslim Student Association. Acara berlangsung rutin sebulan sekali. Tak sekedar kumpul-kumpul atau makan-makan, misi sosial juga dilancarkan. Para mahasiswa muslim bersedekah untuk beasiswa anak-anak kurang mampu di Indonesia. Inilah salah satu cara mereka mensyukuri nikmat bisa mendapat pendidikan yang baik di negeri orang, berbagi dengan sesama. Saya pun dikenalkan kepada Susi Rahmawati, seorang pelajar pasca sarjana. Susi aktif dalam kegiatan sosial. Ia bahkan menjadi relawan pengajar Al-Quran untuk anak-anak WNI di Perth. Tertarik dengan kegiatannya, saya meminta izin mendatangi tempatnya mengajar. Nah, seperti yang diizinkan oleh Mbak Susi, saya boleh melihat pembelajaran TPA, Tempat Pendidikan Al-Quran Anak-Anak secara langsung yang dia asuh di lokasi yang gak biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Susi mengajak anak-anak belajar membaca Al-Quran di taman. Ini adalah tempat yang menyenangkan bagi para bocah. Proses belajar pun jadi tak membosankan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Seminggu sekali, kelas mengaji digelar. Mulai dari doa harian hingga kisah Nabi dipelajari. Siapa yang menyiapkan air wudhu buat saya. Terus jawabnya istrinya yaitu Abdullah bin. Biasanya di taman terbuka seperti ini. Tergantung cuaca sih ya. Kalau cuaca lagi bagus kayak gini, kita memilih di Matile Bay areanya supaya lebih fresh aja, nggak bosan, anak-anak bisa lebih mobile gitu. Nah, tapi kalau lagi cuacanya terlalu panas atau winter atau hujan, kita biasanya di rumah, di indoor lah. Dengan caranya sendiri, Susi mengenalkan keagungan Allah kepada anak-anak yang hidup di perantauan. Sebagai ibu kota, Perth sekaligus kota terbesar di negara bagian Australia Barat. Jumlah penduduknya terbanyak keempat di negeri kanguru ini. Pusat kota Perth terletak di Barrack Square. Di sini terletak Elizabeth Quay. Inilah tempat rekreasi favorit warga Perth. Begitupun dengan pendatang asal Indonesia, seperti Hera. Bila lelah dengan urusan kuliah, jalan-jalan seperti ini bisa menyegarkan kembali isi kepala. Allahu Akbar. Berpenduduk sekitar 2 juta orang, populasi umat Islam di Perth tak lebih dari sekitar 2% saja. Luasnya wilayah serta penyebaran tempat tinggal membuat tak semua Muslim di sini bisa dengan mudah beribadah ke masjid. Berbagai cara pun ditempuh agar tetap bisa melaksanakan perintah Allah. Ya, terbatasnya masjid atau musola di kota Perth membuat sejumlah Muslim di kota ini harus memutar otak di mana tempat untuk beribadah yang layak, khususnya di hari Jumat. Nah, di sini adalah salah satunya. Gereja Anglikan Saint Paul di Jalan Hampton, Beaconsfield, Fremantle telah berdiri sejak tahun 1892. Seperti gereja pada umumnya, Saint Paul menjadi tempat suci bagi umat Kristen beribadah. Namun sejak 2016, tak cuma kaum Kristiani yang beribadah di sini. Gereja kini juga didatangi umat Muslim seminggu sekali untuk melaksanakan sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pria inilah yang meminta izin kepada pihak gereja meminjam ruangan untuk melaksanakan ibadah mingguan. Sebagai ketua komunitas Muslim Australia Barat, Syekh Faisal Khotia awalnya menampung keluhan puluhan umat yang tak menemui satupun masjid di Fremantle. Muslim di sini berharap setidaknya ada satu tempat yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat sholat di hari Jumat. Well, it was quite simple. There were a number of Muslims that I know who actually work in Fremantle. And come Friday, there are no places of prayer. They asked me, well, look, could you please help us find a place where we could perform our Jum'ah Salah, our Friday prayer? So I came along, and to my dismay, I couldn't find any warehouse at the very least or some type of commercial property that we could rent. So I used to spend a lot of time in Fremantle enjoying, you know, the sights and sounds and the arts and the music of Fremantle. And I always admired this church and I thought this is the perfect place for them. Faisal pun segera menemui pemimpin gereja Peter Humphreys. Tak disangka, pendeta berusia 64 tahun tersebut menyambut baik permohonan Faisal. So with my first interaction with Peter, there was the warm smile, the welcoming attitude. And the sympathy, the empathy that here are people of religion looking for a place to pray. And I really appreciated that sense of solidarity that Peter showed to us. Peter actually offered this church, the main hall, as a place we could use, and that was very generous, very noble of him. I didn't want to inconvenience Peter and his congregation, because you can see these pews, they're very heavy. And also, it would just be too inconvenient. So I said, look, Peter, thank you, God bless you for this. But is there some other space you have where we wouldn't cause too much inconvenience? And Peter showed me the hall next door, which is actually the old church. The original church is the hall next door. Langkah Pendeta Peter menerima umat muslim salat di gerejanya bukan tanpa tantangan. Namun keputusan ini dijalankannya dengan bulat atas nama solidaritas dan kemanusiaan. Because we are all very much doing the same thing. We all are seeking the divine, we all seek God, and I'm open to all who seek God of every tradition. Pendeta Peter harus siap menerima risiko. Sejumlah jemaah yang tak sependapat dengannya tak lagi datang ke gereja. Namun hal ini tak merisaukannya. Every year, I would say 20% of the community leave and 20% new come. And to me that says we're alive. If it's same, then you must worry. If people are moving and coming and moving and coming, because that's what enables us to grow and change as well. To me, it just seems so natural that if someone says they want to come and pray in this place of prayer, I would find it strange to say no. That would be an unusual thing to do. It's a sacred place. It's a place that is open, looking for God in however God is. That's what we seek. So anyone that says, can I come and look? The answer's got to be yes. If you say no, it doesn't make sense. Peter percaya keterbukaan gereja terhadap umat agama lain merupakan bentuk penghargaan terhadap fitrah perbedaan dan keragaman manusia. Memang ada yang menentangnya, namun tak sedikit pula yang mendukung. I feel the church building is there for whoever wants to enter it. Mm-hmm. So I'm open and welcome to whoever would want to come in and join in whatever brings them to the space. It's an amazing feeling of there's something else happening here that isn't just part of our church, it's part of the big world. Peter's always said, why not? We have Buddhist people coming here, we have Muslim people coming here, we have AA people coming here. They're all welcome because not really our space, it's the world space, you know. Langkah Peter sangat diapresiasi penduduk muslim. Tak cuma dihormati umat Kristen, kini Pendeta Peter pun memiliki tempat tersendiri di hati pemeluk agama Islam Fremantle. For now, we don't have a masjid, but now we have a musalla. And that was because of Father Peter being so kind to offer this church hall. So now for every Jummah, they pray here, they have their Jummah. So the Muslim community in Fremantle have a space. But that was in a remote community, which I think is there. Bagi umat Islam Perth sendiri, sempat ada keraguan untuk beribadah di gereja. Namun Faisal memberi banyak perspektif untuk membulatkan hati umat. Faisal juga meneladani kisah Nabi Muhammad SAW yang menjalin hubungan baik dengan umat Kristiani. Pada masa lalu, pernah ada kaum Kristen Najran yang berasal dari wilayah bagian Bizantium pergi menemui Nabi Muhammad untuk membuka hubungan diplomatik dan membuat perjanjian. Ketika waktu sembahyang tiba, Nabi mengizinkan 6 orang itu melaksanakannya di dalam masjid dengan menghadap ke timur. dan selama di Madinah mereka tinggal bersama Nabi di Masjid Nabawi. Surat Al-Ankabut dalam ayat 46 juga mengatakan, "Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri." Setiap agama mengajarkan tentang kebaikan. Tak satu pun di antaranya yang mengajarkan kebencian atas perbedaan keyakinan. Faisal Khotia telah berpengalaman menjadi imam di sejumlah masjid di Australia dan Afrika. Saya beruntung bisa mengenalnya. Undangan makan malam bersama keluarganya pun adalah kesempatan yang tak mungkin saya tolak. Thank you for inviting me to your house. Oh, it's lovely to have you. I hope you had a pleasant flight. Perfect. Excellent. Please come inside. I'm sure you must be hungry. Let's go. Come guys, we can have dinner. Come inside, Nita. Thank you. Come everyone. Begitu sampai, saya disambut hangat oleh istri dan 9 anaknya. Ada juga beberapa teman anaknya yang kebetulan menginap. Makanan Eropa sampai makanan khas India sudah siap menyapa lidah kami. Berdarah India, Faisal Khotia lahir dan besar di Johannesburg, Afrika Selatan 47 tahun lalu. Santap bersama setiap malam ia wajibkan bagi seluruh anggota keluarga, apapun kegiatan pribadi sebelumnya. Komunikasi yang terbangun pada kesempatan ini menguatkan harmoni dalam keluarga. Faisal yakin komunikasi yang baik adalah bekal untuk berhubungan baik dengan orang di sekitar mereka. Sebagai seorang imam, Khotia juga terus-menerus belajar. Ia memiliki koleksi buku yang lengkap, ini salah satunya. And Fahruddin Al-Razi was a classical medieval Islamic scholar, sophisticated in his commentary of the Quran. He's distinguished as sebuah karya dari Fahruddin Al-Razi, seorang ahli falsafah Muslim kelahiran Iran, keturunan Khalifah Abu Bakar. Sosoknya yang ramah serta keterbukaannya memandang Islam membuat ke-9 anaknya menjadi pengagum setia. Salah satunya adalah Aisyah Khotia. It's good. It's very beneficial to us because I'm not saying this just because he's my dad, but I've come across a lot of imams. We lived in South Africa for a long time, so I was exposed to a lot of imams. My dad has a very unique way of looking at Islam. He looks at it, he doesn't just look at it from a Muslim's point of view. He looks at it from an outsider's point of view, and when explaining it to others, he can explain it, you know, from a very different, very different view to what imams would usually explain it. People complicate Islam way too much. They go into too much detail. To me, what my dad's told me and how I kind of what's really gotten me far with regards to my religion is that Islam is just a religion of well-wishing. You just do to others what you want to be done to yourself. You wish well to others, and that one thing that my dad's taught me has gotten me very, very far in life. Belum kenal lama, tapi banyak ilmu yang saya dapat dari Khotia. Imam dari Perth ini membuktikan bahwa umat Muslim bisa hidup berdampingan dengan siapa saja, di mana saja.